Setiap hari ngejagi Tuhan, Ashanti dan Krisdayanti kompak bongkar rahasia ranjang Anang Hermansyah, sebut punya ramuan khusus. Dilansir dari weekend.id, tak dipungkiri lagi jika kehidupan musisi Anang Hermansyah memang menarik untuk disimak, apalagi soal kisah asmaranya. Kini, Anang Hermansyah nampak bahagia hidup bersama Ashanti. Pasalnya, keduanya terlihat harmonis dan selalu pamer kemesraan dalam setiap saat. Sebelum menikah dengan Ashanti, Anang Hermansyah lebih dulu merajut rumah tangga dengan Krisdayanti. Namun sayang, keluarga yang banyak didambakan publik ini terpaksa berakhir dengan perceraian. Parahnya, perceraian tersebut diduga karena adanya orang ketiga di antara keduanya, yakni Raul Lemos. Menariknya, Ashanti dan Krisdayanti kompak ungkap urusan ranjang laki-laki berusia 50 tahun tersebut. Ashanti secara terang-terangan mengatakan bahwa suaminya itu meminta berhubungan intim setiap hari. Hal itu diungkapkan dalam YouTube Ussy Sulistyawati dan Andika Pratama beberapa waktu yang lalu. Dia maunya tiap hari, Andika, teriak Ashanti kala membahas hubungan suami istri antara dirinya dan Anang Hermansyah. Loh, hubungan suami istri kalau setiap hari itu sehat, kata Anang Hermansyah. Mendengarnya, Ashanti sontak membantah perkataan sang suaminya itu hingga keduanya adu pendapat. Enggak, yang satu seminggu 3 kali, jawab Ashanti. Itu namanya sakit, itu udah gak cinta lagi, gak sayang lagi, balas Anang Hermansyah. Ashanti pun kemudian menuding bahwa Anang Hermansyah meminum ramuan khusus. Dia kan orang Madura, punya ramuan apa sih? Kita perempuan kan ada masa-masanya. Gak setiap hari juga, tutur Ashanti. Tudingan tersebut sempat dikatakan pula oleh Krisdayanti saat sepanggung dengan Ashanti dan Syahrini dalam acara Silat Award 2015 silam. Melihat momen tersebut, mendiang Julia Perez saat itu memuji Anang Hermansyah. Tiga cewek hebat sama senang semua, puji Jupe kala itu. Mendengar itu, Krisdayanti pun langsung menyebut Anang Hermansyah dengan sebutan jamu Madura. Artinya apa? Jamu Madura? Tunggas Krisdayanti sambil tertawa. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.